Palang Merah Indonesia Kota Medan melaksanakan pelatihan manajemen tanggap darurat bencana. Dalam sambutannya, Ketua PMI Kota Medan, Haji Musa Rajeksa, atau yang sering dipanggil Ijek, diwakili oleh Wakabit Pengembangan PMR dan Relawan Esti Febrianto, dan Wakabit Antar Lembaga Badan Pencitraan Arman Samara. Ijek menjelaskan, saat ini Indonesia, termasuk Sumatera Utara, sangat akrab dengan bencana. Karenanya, PMI Kota Medan intens melaksanakan pelatihan untuk mengasah kapasitas diri relawannya sehingga dapat siaga memberi pertolongan bila terjadi bencana. Khususnya bagi pengurus PMI kecamatan yang paling dekat dari lokasi bencana agar dapat dengan cepat memberi pertolongan, juga menginformasikannya kepada PMI Kota Medan agar dapat memberikan dukungan. PMI Kota Medan pada kesempatan ini melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen tanggap darurat bencana, di mana pesertanya adalah sukarelawan PMI Kota Medan yang terdiri dari unit-unit KSR yang tersebar di perguruan tinggi. Dari kegiatan tersebut, diharapkan lahir relawan-relawan PMI yang siap siaga memberi bantuan saat terjadi bencana di sekitarnya. Sebelumnya, Ketua PMI Sumut Dr. Haji Rahmatsa yang diwakili Wakabit Pengembangan PMR dan Relawan Dr. Fitri Ramadana SM mengapresiasi pelatihan MTDB tersebut. Kegiatan diharapkan dapat menggali dan mengasah kapasitas seluruh peserta. Dengan demikian, materi yang diperoleh dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat yang tertimpa bencana. Terlebih, proses diharapkan dapat menggali tujuan dari MTDB ini. Kegiatan ini merupakan simulasi dari pelatihan yang telah dilaksanakan PMI Kota Medan di tahun 2017. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari. Hari pertama pembekalan awal yang dilanjutkan simulasi di Taman Dewi Sibolangit. Dari Medan, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam, kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari. Hari pertama pembekalan awal yang dilanjutkan simulasi di Taman Dewi Sibolangit. Dari Medan, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam, Tribrata.